Usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan salah satu motor penggerak dan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. Sebagai upaya untuk ikut mengembangkan ekonomi masyarakat lemah, khususnya pelaku UMKM, Partai Perindo rutin memberikan gerobak gratis. Di kawasan Jakarta Barat, 10 gerobak diberikan kepada para pelaku UMKM binaan Partai Perindo. Penyerahan gerobak gratis kepada pedagang ini diharapkan dapat mencapai target penyihatan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Ini sebenarnya mendukung perekonomian ya, jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat karena gerobak ini dari bentuk dan warnanya eye-catching sehingga diharapkan pedagang dapat berjualan dengan omsetnya lebih besar lagi. Pedagang mengaku senang karena mendapatkan gerobak secara gratis dari Partai Perindo. Saya rasanya senang sekali, alhamdulillah, karena ya gerobak saya tanpa modal, cuma modal persyaratan aja. Dan saya juga sebaliknya saya mendoakan semoga Partai Perindo tetap sejahtera untuk rakyat Indonesia. Tidak hanya di Jakarta Barat, 6 pedagang di kawasan Marunda Kepu, Jakarta Utara juga mendapatkan gerobak gratis dari Partai Perindo. DKI ini ditargetkan 1.000 gerobak. Ya, sampai saat ini baru terbagi hampir sekitar 300. Jadi masih ada 700 lagi yang akan kita bagi-bagikan. Karena tujuannya untuk mesejahterakan pedagang. Partai Perindo berkomitmen untuk terus membina UMKM dan berusaha untuk membangun UMKM Indonesia melalui visi ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.